Qadim al-ihsan wa salatu wa salamu ala sayyidi waladi Adnan wa huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumi yajtami'un nasi bayna yadayir rahman amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Pengerusi Surau Ar-Raudah Tuan Haji Nasir bin Bakri, juga yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Imam kita, para pegawai syarak, para ahli jawatan kuasa surau dan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang hadir, yang dengar daripada dalam surau ataupun di luar. Moga-moga kita semua masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke suatu tempat yang mana di situ terdapat majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya, urusannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul solat maghrib berjemaah dan kemudian duduk untuk berkongsi ilmu, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisi masa lapang untuk sama-sama mengingati akan dua hal, iaitu tentang apa yang berkaitan dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan tajuk yang diberikan pada malam ini, iaitu ambang Muharram. Maklum tajuk malam ini, ambang Muharram. Maksudnya belum masuk lagi lah. Dah di pintu ambang, dah dekat pintu. Okey, kita sudah menghampiri bulan Muharram. Bila tu? Kalau tak silap ikut kalender kita pada hari Jumaat malam Sabtu. Okay, bermulanya hari Jumaat Maghrib dah masuk waktu satu Muharram. Apa ada kelebihan, apa kelebihan ataupun apa cerita yang ada pada Muharram sehinggakan ramai penceramah diundang, dijemput, bahkan masjid saya pun nak dapat awal-awal Muharram ni penceramah-penceramah pun payah. Kita nak ambil yang hari Jumaat penuh, hari Sabtu pun penuh, hari Ahad penuh. Hari biasa tu kita tak mau kacau lah sebab orang yang datang pun tak berapa ramai. Kita nak ambil yang Jumaat, Sabtu, Ahad ni mungkin boleh tarik ramai jemaah. Tapi penceramah kebanyakan dah penuh. Okey. Apa keistimewaan sehinggakan mereka ni cari penceramah-penceramah untuk bagi tausiah, bagi nasihat apa tentang bulan Muharram? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan kelebihan bulan-bulan haram di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud, sesungguhnya inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, syuhur ni jamak kepada syahr, bulan-bulan di sisi Allah ialah berapa? Ada 12. Sama juga seperti mana bulan Masihi. Ada 12. Allah telah bagi tahu dalam Al-Quran ada 12 bulan yang mana dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil bulan haram. Okey, apa itu haram?
Jangan kita ingat haram tu macam ada orang pergi umrah. Dia bila pergi umrah, dia sampai kat Tanaim, dia tengok orang duduk kalut sibuk haram, 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 haram. Eh, apa benda haram-haram ni? Kan, dia ingatkan haram ni macam curi haram, main judi haram. Dia ingat benda tu haram tu benda tu aja. Tiba-tiba sampai Mekah pun orang duduk cakap haram, haram. Benda apa haram? Rupa-rupanya haram bermaksud suci. Okey, arba'atun hurum, 4 bulan suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Okey, tanah haram, tanah suci. Okey. Jadi sebab itu disebutkan 4 bulan haram, yang mana zalikad dinul qayyim. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu. Tazlimu fihin maksudnya jangan menzalimi diri sendiri atau berbuat dosa pada bulan-bulan haram. Bukan bermaksud luar bulan haram boleh buat dosa. Kalau macam tu luar bulan haram boleh buat dosa, bukan. Maksudnya di sini ialah kalau buat baik di bulan haram, pahalanya dilipat ganda. Begitu juga kalau buat maksiat di bulan haram, dosanya berlipat ganda. Sebab itu jangan, ataupun kalau boleh, jangan kita tinggalkan terus maksiat pada bulan-bulan haram. Kalau tak mampu juga, kurangkan. Tapi sebaiknya tinggalkan. Kalau bulan haram pun tak boleh tinggalkan, luar bulan haram pun lagilah tak boleh tinggalkan. Kemudian dalam hadis pun Nabi SAW telah sebutkan tentang 4 bulan haram, iaitu as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun 12 bulan, minha dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Salasa mutawaliyat, 3 bulan haram itu berturut-turut. Zulqa'idah wa Zulhijjah wal Muharram. Zulhijjah, Zulqa'idah dan Muharram, wa Rajab dan bulan Rajab mudhar. Bulan Rajab ni dia tunggal, dia tak berturut-turut. Okey, kenapa Nabi kata wa Rajabun mudhar? Sebab di bangsa Arab itu ada satu kelompok namanya kabilah mudhar. Kabilah Rasulullah pun ada kabilah mudhar. Jadi kabilah mudhar ni begitu memuliakan bulan Rajab lebih daripada bulan-bulan lain. Sebab tu kata Nabi SAW, Rajabun mudhar, dan Rajab itu bulan kesukaan orang mudhar. Allazi baina Jamadai wa Sya'ban, iaitu antara bulan Jamadil Akhir dan Sya'ban. Antara dua itu, itulah bulan Rajab digelar sebagai bulan haram, yang mana banyak kelebihan-kelebihan. Tapi ceritanya pada malam ini ialah untuk cerita tentang bulan Muharram. Sedar tak sedar, usia kita pun dah semakin meningkat. Ya? Bertambah hari, bertambah tahun, bertambahlah usia. Cuma sedar tak sedar saja. Okey, jadi sebab itu dengan adanya perkumpulan semacam gini, mengingatkan kita, pertama mengingatkan tentang tahun kebesaran Islam. Tak ramai orang di luar sana yang macam kita tahu bila nak masuk bulan Muharram, bila nak masuk bulan Rejab, bila nak masuk bulan Syakban, tak ramai tahu. Yang ramai tahu bila nak masuk puasa, bila nak masuk raya, 2 bulan ni je. Kalau tak percaya, tengok bulan Ramadan, jangan kata waktu Ramadan tu dia tahu, waktu Maghrib Isyak paling orang senang cari, paling orang hafal. Maghrib Isyak senang hafal. Waktu-waktu biasa ni tanya Maghrib berapa? Entah dia tak tahu pula, mungkin 7:30 ke, 7 suku ke, 7:10 ke, tak tahu. Tapi bulan puasa tanya je Maghrib berapa, tahu. Tanya Zuhur, apa waktu Zuhur lagi dah tanya, Maghrib kan berapa? Oh, Maghrib hari ni 7:20, sebab dia tahu dia nak kena buka puasa. Tapi selain bulan Ramadan, tanya waktu Maghrib memang orang kata apa, tak tahulah. Melainkan mereka yang semayang di awal waktu. Begitu juga macam katakan tadi, bulan lain mereka apa tak ambil peka tentang bulan-bulan Islam. Sebab itu dengan adanya majlis-majlis sambutan awal Muharram, majlis apa lagi Maulidur Rasul, iaitu bulan Rabiul Awal, mengingatkan kita apa yang ada, apa bulan, apa nama bulan-bulan Islam tu. Okey, kalau tak kita pun tak tahu Nabi lahir bulan apa, kita pun tak tahu. Kita tengok kalender Oktober, oh Nabi lahir bulan Oktober kot. Tak. Yang ada pada bulan Oktober tragedi. Betul. Tragedi Oktober. Yang lain tak ada bulan Oktober. Tapi kalau kita tengok, memang dalam kalender ditulis bulan Oktober, tapi kalender Islam ialah bulan Rabiul
awal. Jadi secara tak langsung umat Islam pun tahu, oh bulan Rabiul Awal, bulan Nabi lahir. Oh bulan apa lagi? Bulan Rejab, Isra' Mi'raj. Oh bulan ini, masing-masing tahu ada ceritanya masing-masing. Kalau tak, bila kita nak tahu, bila orang Islam nak tahu tentang tarikh Islam, tentang kalender Islam. Okey. Jadi dengan bermulanya perpindahan tahun, okey, biasanya orang kita ni dia ada azam. Betul, ada azam. Kalau tahun baru yang Masihi, macam biasalah kita tengok dekat Facebook kawan-kawan punya azam. Apa dia azam tahun baru 2023 contoh, nak diet. Ini azam yang biasa. Tiap-tiap tahun memang azam ni tak lari, nak diet. Azam tahun ni nak ini, nak itu. Tapi dalam Islam, azam kita apa? Untuk menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi sebab itu kita mulakan tahun baru kita dengan doa. Okay, kita mulakan tahun baru kita, akhir tahun kita, contoh hari Jumaat. Akhir tahun hari Jumaat. Biasanya akan dibuat doa akhir tahun sebelum maghrib. Sebelum maghrib secara berjemaah. Okay, iklan apa edarkan dalam Facebook, dalam WhatsApp group, dalam apa begitu. Oh, nanti hari Jumaat surah Ar-Raudah kita akan dipimpin oleh imam, baca doa akhir tahun, lepas sembahyang maghrib baca doa awal tahun. Kita buka kita punya tahun baru kita dengan berdoa. Cumanya ada masalah. Ada pula yang bangkang. Wallahu alam, kalau kat sini rasanya tak ada lah. Nanti kata ustaz, Nabi tak buat benda ni. Ada dalil Nabi buat baca doa akhir tahun awal tahun. Dan doa yang kita baca tu pun bukan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berbunyi pula masuk dalam grup WhatsApp, ni benda tak betul ni. Kan Nabi tak buat, baca doa kat rumah aje. Kan tak payah kita tentukan bila nak doa, oh nak kena waktu maghrib lah, nak kena waktu sebelum maghrib. Okey. Jadi kita kena ada ilmu juga. Kita beramal ni mesti punya ilmu. Jangan ikut-ikut. Kalau kita ikut-ikut, bila orang hantar macam tu aje kita dah was-was. Yang cakap ni pula selalu masuk TV, masuk radio. Kan kalau betul juga cakap dia ni, Nabi tak buat, takkan aku nak buat, dia kata. Okey. Jadi setiap amalan kita tu mesti punya ilmu. Nak buat maulid mesti punya ilmu. Nak baca Yasin malam Jumaat mesti ada ilmu. Nak apa nama, macam ni, nak buat majlis awal tahun akhir tahun juga mesti punya ilmu. Kalau tak, nanti kita akan salahkan datuk nenek moyang kita punya amalan. Kita akan cakap, oh ni datuk nenek aku tak betul ni. Mana ada orang buat, mana ada Nabi buat, tapi datuk nenek kita buat. Tak semestinya benda yang Nabi tak buat, datuk nenek kita buat, maksudnya datuk nenek kita tu, maaf cakap, jahil. Tak semestinya semacam gitu. Mereka ada dalil, mereka ada sebab. Mereka ada, orang kata apa, dalil lah senang cerita. Ada pendapat mereka sendiri. Contoh kita ambil doa akhir tahun lah. Akhir tahun dia kata, tak ada dalam nas, tak ada dalam hadis. Jadi kita kata balik, adakah hadis melarang untuk kita baca doa akhir tahun? Adakah hadis atau Al-Quran Allah kata ataupun Nabi kata tak boleh doa pada akhir tahun atau awal tahun? Tak boleh doa pada waktu sekian-sekian, tak ada. Tak ada lagi. Yang kita tahu, doa ni satu ibadah mutlak. Apa maksud ibadah mutlak? Bebas. Nak doa sebelum subuh, nak doa lepas subuh, nak doa tengah hari, nak doa petang, nak doa malam, nak doa apa pun bebas, tak ada masalah. Boleh berdoa. Bila saja nak berdoa, boleh berdoa. Tak semestinya mesti berdoa itu hanya di dalam masjid, hanya lepas solat, hanya apa nama, bila ada macam apa keperluan-keperluan tertentu, tidak. Bila-bila masa saja boleh berdoa. Nak doa, kalau kata saya tak nak doa sebelum maghrib tu, saya nak doa petang lepas, oh, doalah, tak ada orang marah. Nak doa lepas asar pun boleh. Nak doa sebelum asar hari Jumaat pun boleh. Nak doa pagi subuh Jumaat tu, doa akhir tahun pun boleh. Okey, jadi tak ada terikat pun. Cumanya kita buat ini supaya bila berjemaah, dia lain macam feel dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bila kita doa seorang-seorang, beza dengan doa berjemaah. Kalau kita doa seorang-seorang, kita pun tahu kita punya level iman, kita tahu level ibadah kita, kita tahu level maksiat kita macam mana. Kadang-kadang doa kita ni lambat makbul sebab apa? Maksiat.
Kita kata, ustaz, saya tak makan benda haram, saya tak makan riba, saya tak makan rasuah, saya tak makan benda curi, tak makan apa semua. Tapi kenapa masih doa kadang-kadang tak makbul? Okey. Jangan ingat benda haram tak masuk, itu antara sebab doa tak makbul, iya. Tapi kalau buat dosa juga, setiap kali kita buat dosa, ada satu hijab. Kita dengan Allah itu ada hijab. Tengok satu perempuan lalu, jogging petang-petang pakai seluar pendek. Kita pun tengok, wow. Bernafsu kita tengok. Tengok tak lepas pula tu. Okey, dah fikir, oh ini kalau dengan gini-gini-gini, kita dah fikir benda tak baik. Maka itu pun telah mendatangkan dosa. Kita mengumpat, duduk kat ofis mengumpat. Kawan-kawan kita duduk kutuk sana, kutuk sini. Itu pun dah kira satu dosa. Jadi sebab itu kita berkumpul ramai-ramai. Kita doa sama-sama, moga-moga berkat imam kita, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, orang-orang yang baik-baik ni. Doa amin, aminnya tu Allah terima semua sekali. Allah angkat doa semua sekali. Yang hadir walaupun banyak dosa pun Allah terima semua sekali doa dia. Langsam lah, senang cerita. Macam mana kita solat berjemaah, Allah terima semua sekali, langsam. Macam kita hari ni beli durian. Kalau beli durian setakat 1-2 biji, dapat yang busuk tu nasib lah. Bukan dapat busuk. 1-2 biji kita tengok betul-betul. Sampai kedai, you buka dulu, saya nak beli ni, nak buka, tengok baik ke tak baik. 1-2 biji bolehlah buka. Kalau dah beli 2-3 bakul, takkan tuan kedai nak buka. Jadi kita pun akan terima durian yang rosak pun kita ambil, yang baik pun kita ambil. Jadi begitulah semayang berjemaah, doa berjemaah. Walaupun kita sedar banyak maksiat, kita ni banyak buat dosa. Tapi kita harapkan ni, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ni, dan yang memakmurkan masjid-masjid, surau-surau. Bahkan kata ulama, kita hari ni Allah ni masih tak turunkan balanya macam umat-umat terdahulu, antaranya sebab masih ada di antara orang-orang tua yang bangun, yang mendirikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang memakmurkan rumah Allah. Sebab itu mereka ini, doa mereka ini, kita nak sangat doa mereka ni supaya support doa kita yang banyak dosa. Okey. Kemudian tentang bab doa tadi, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, salah ke kalau kita doa tu bukan doa daripada Rasulullah? Tak salah. Asalkan doanya isinya kebaikan. Contoh sahabat ada doa yang mana doa tu bukan daripada Rasulullah. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa doa Sayyidina Umar yang famous? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa ja'alil mauti bi baladi habibik. Kalau imam dia jadi na lah. Allahumma rzuqna. Okay. Apa kata Sayyidina Umar dalam doanya? Ya Allah, rezekikan aku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di bandar Nabi-Mu. Adakah ada ulama-ulama kata, oh Sayyidina Umar tak boleh doa macam ni, Rasulullah tak ajar pun doa macam ni, kenapa dia buat doa macam ni? Tak ada satu ulama pun yang sanggah. Jadi bila mana doa itu macam kata tadi, walaupun bukan nas daripada Al-Quran atau hadis, tapi maksudnya yang baik-baik, boleh kita berdoa. Tak nak pakai doa yang kita biasa baca, yang imam baca tak nak pakai, nak doa sendiri, doalah sendiri, boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting kita mulakan kita punya tahun baru dengan berdoa, dengan solat maghrib berjemaah, dengan kalau ada kuliah maghrib lepas tu duduk, dengan sembahyang isyak berjemaah, kemudian lepas sembahyang isyak subuh berjemaah. Tanamkan niat azam untuk jadi lebih baik daripada 1443 Hijrah. Dengan majlis-majlis macam ni, jadi baru orang tahu, oh rupanya dah 1444 Hijrah. Kalau tak habis-habis 1440, dah 3-4 tahun lepas pun dia dengar 1440. Sebab dia tak tahu tahun ni bila, tahun Hijrah ni bila. Okey, dan kemudian amalan apa yang digalakkan untuk kita buat pada bulan Muharram? Awal tahun dah berdoa. Kemudian apa dia? Dengan berpuasa. Ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW pun dalam hadis menggalakkan, dikatakan satu sunnah yang sangat digalakkan untuk kita berpuasa pada hari dipanggil hari Ashura. Ashura itu daripada perkataan Asyara, iaitu 10 Muharram. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan
syahrullah al-muharram wa inna afdalas salati ba'dal mafrudah salatun minal lail, iaitu afdalus siyam, puasa yang terbaik selepas bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram, iaitu digelar sebagai syahrullah. Bila mana kata syahrullah, Nabi sendiri declare itu sebagai syahrullah, bulan haram itu bulan Allah, maka bulan itu akan jadi special, sangat special. Seperti mana bait, bait itu rumah. Bila digandingkan baitullah, akan jadi sangat special rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana siapa semayang dekat baitullah mendapat 100,000 pahala berbanding dengan masjid lain. Sebab tu masjid Nabi SAW tak sama dengan semayang di Masjidil Haram. Okey, sebabkan ada nama Baitullah, melekatnya nama Allah di situ. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar Rasulullah, maka mestilah special. Susuk tubuh itu mesti special. Begitu juga bahkan kalau siapa yang nama Abdullah, Abdul Rahman dengan nama Allah pun juga antara nama yang terbaik. Okey, tapi disandarkan dengan Abdun, iaitu hamba. Ada orang kita mungkin ya, mungkin apa, tak tahulah kenapa dia letak macam Muhammad Rahman, ada ke pernah dengar? Muhammad Rahim. Okey, Muhammad apa? Muhammad yang Maha Penyayang gitulah. Okey, sebenarnya sebaiknya kalau nama Allah itu letak Abdun di depan. Okey. Dan kemudian macam katakan tadi, banyakkan berpuasa kerana kata Nabi SAW, puasa di bulan ini lebih disukai Allah selain daripada bulan Ramadan. Okay. Dan Nabi SAW pun akan kalau berpuasa, waktu sunat yang lain, Nabi macam kalau uzur, kalau penat, Nabi tak puasa. Tapi kalau bulan 10 Ashura ni, 10 Muharram ni, Nabi akan bersungguh-sungguh untuk berpuasa. Dan kemudian kata Nabi SAW lagi, dan sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Riwayat Imam Abu Daud. Dan juga pernah satu ketika Nabi SAW berhijrah daripada Madinah ke daripada Mekah ke Madinah. Okey, daripada Mekah ke Madinah berhijrah. Kemudian Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, fara'al yahudu tasumu yaum Asyura. Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Diorang pun duk puasa. Kemudian faqalu ma hadza? Faqala ma hadza? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, korang buat apa ni? Kan? Tengok macam berpuasa, tak makan, tak minum pada 10 Muharram. Kemudian apa kata mereka orang Yahudi? Qalu hadza yaumun salihun. Hari ini adalah hari baik buat kami. Yauma najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini hari yang mana Allah telah memenangkan Bani Israel terhadap musuh-musuh mereka, maka berpuasalah Nabi Musa. Okey, apa yang Allah telah menangkan terhadap Bani Israel? Ada banyak riwayat, antara yang masyhur ialah Firaun. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Bani Israel dan Nabi Musa daripada Firaun. Itu satu. Sebab tu mereka gembira, mereka berpuasa. Dikatakan berlaku hari tenggelam Fir'aun itu pada hari Ashura. Ada yang mengatakan disebabkan beberapa wabak penyakit yang dihadapi oleh Bani Israel, dan kemudian Allah angkat wabak itu pada 10 Muharram. Maka mereka juga berpuasa sebabkan hari itu hari special bagi mereka. Maka Nabi Musa puasa, diorang pun puasa. Orang Yahudi ni, dia ni antara ikon atau idola para nabi, Nabi Bani Israel ni kan banyak. Antara dia punya ikon, dia orang punya idola ialah Nabi Musa dan Nabi Daud dan Sulaiman, tiga nabi ni. Ini nabi, tiga nabi ni dia orang macam kalau cerita tu macam tabik spring lah, senang cerita, suka sangat. Okey, pertama sebab Nabi Musa dah selamatkan dia orang daripada Firaun. Kalau Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman,
Sebab dia orang, sebab dua nabi ni tadi mereka dapat balik takluk kota Baitul Maqdis ketika mana mereka diusir daripada Mesir, kemudian Allah turunkan pertolongannya dengan hantar Nabi Daud perang dengan Jalut. Okey, menang kan, tentera Nabi Daud mah menang takluk kota Palestin. Jadi bagi mereka itu dah satu orang kata apa, kebanggaan ni, sebab mereka dapat takluk tanah Palestin. Bahkan dia tak panggil nabi, dia panggil king. Kalau Nabi Daud ni dia panggil king, King of David. Kalau Nabi Sulaiman anak dia lagi dia kagum. Sebab Nabi Sulaiman ni bagi orang Yahudi nabi yang paling power. Sebab apa power? Dia boleh kontrol manusia, dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol haiwan. Jadi bagi Yahudi, wah ini nabi yang paling, nabi lain pun tak boleh challenge lah bagi dia. Jadi sebab tu mereka panggil King of Solomon. Jadi bila sebut Nabi Musa ni, dia kata sebab Nabi Musa puasalah kami berpuasa. Jadi kata Nabi SAW, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku ni lebih baik, lebih berhak untuk Nabi Musa daripada kalian. Kalau sebab kalian ni berpuasa sebab Nabi Musa menang ni apa semua, aku lebih berhak, kata Nabi SAW. Kenapa lebih berhak? Sebab kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun, Nabi Musa ni sebenarnya kita kalau jumpa dia kena berterima kasih dekat Nabi Musa ni. Kenapa kena berterima kasih? Sebab bila mana Nabi SAW, Allah bagi 50 waktu solat sehari semalam pada waktu Mi'raj, dimi'rajkan ke langit. Bila mana turun Nabi Musa, jumpa Nabi Musa, Nabi Musa tanya, kan, wahai Muhammad, apa yang Tuhan telah bagikan fardu atas umat engkau? Kata Nabi SAW, umatku telah difardukan dengan 50 waktu solat sehari semalam. Kalau 50 waktu solat bagi dengan 24 jam kita ni, boleh dikatakan setiap 20 ke 25 minit akan azan. Baru 20 minit ke 25 minit azan. Tengah kerja baru buat kerja-kerja sikit 20 minit, eh dah masuk waktu kena sembahyang. Okey, jadi nak ceritakan kalau bukan jasanya kerana Nabi Musa, kita ni dah sembahyang 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa apa, wahai Muhammad, umat kau takkan mampu ni, kau pergilah minta kurang, minta diskaun. Jadi tu yang minta diskaun turun naik sampai 5. Itu pun Nabi Musa kata umat kau tak boleh buat punya. 5 waktu pun masih berat. Betul ke tak betul apa yang Nabi Musa cakap tu? Dan bagi kita yang ahli masjid, yang ahli sembahyang datang ni semua ni, memang kita rasa macam 5 waktu ni alhamdulillah lah, masih okey lagi. Bagi yang tak kaki sembahyang, dia rasa subuh tu pun kalau boleh nak satu hari tu satu waktu je, ambil maghrib je ke, ambil asar je ke, subuh janganlah. Kan orang nak tidur lah, nak apalah kan. Okey. Jadi sebab itu apa nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni kan, aku lebih berhak ke atas Nabi Musa daripada kamu. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan kita untuk berpuasa. Fa sawmahu wa amara bi siyamihi, maka Nabi pun perintah kepada sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Cuma ada persamaan kalau kita puasa dengan puasanya Yahudi, sama. Yahudi pun puasa 10, kita pun puasa 10. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ni kalau boleh memang tak nak pun, walaupun benda tu baik, contoh puasa tu baik, Yahudi puasa tu benda baik. Walaupun benda baik, tapi yang buat tu ialah orang kafir, orang yang musyrik, orang yang musuh-musuh Allah. Okey, jadi kalau boleh Nabi ni tak nak sama pun, mesti ada beza sikit. Jadi apa perbezaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda daripada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, sumu yauma Asyura. Puasalah kalian pada hari Asyura. Wa khalifu fihi al-yahud, dan janganlah sama ataupun silang ataupun jangan menyerupai orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Maka puasalah sehari sebelum ataupun sehari selepas, maksudnya 9-10 atau 10-11. Puasalah antara dua tu. Okey, sebabkan Nabi kalau kita tengok memang Nabi SAW ni daripada ketika mana pindah ke Madinah pun, Nabi SAW ketika itu kiblat masih menghadap ke Aqsa. Kiblat menghadap ke Aqsa. Dalam hati Nabi SAW, dia macam tak boleh lah, dia macam tak boleh terima. Bukan kata sebab tak suka dengan Aqsa, bukan.
Tapi disebabkan Yahudi pun semayang menghadap ke Al-Aqsa. Jadi sebab tu Nabi SAW setiap kali semayang tu berharap ditukarkan kiblat. Oh macam mana ustaz tu Nabi dalam hati adik? Bukan kita kata tapi Quran kata. Allah kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kan? Kami melihat wahai Muhammad yang mana ketika semayang tu engkau selalu memandang ke langit, menghadapkan wajahmu ke langit. Dan kemudian fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, jab qad nara taqalluba wajhika fis sama. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَوْهَا. Maka kami palingkan kiblat itu mengikut keredoan kamu. Nabi lebih reda, Nabi lebih suka kalau kiblat itu di Mekah. Jadi sebab itu kiblatnya di Mekah. Kata guru saya, kalau Nabi itu orang Melayu, lahir dekat Malaysia, pasti akan kiblatnya itu di Malaysia. Tapi sebabkan Nabi orang Mekah dan Nabi sangat suka dengan Mekah. Kalau kita baca sirah pun Nabi SAW ketika mana nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi pandang ke Mekah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Mekah, kalau bukan kerana kaumku mengusirku, nescaya aku pun takkan tinggalkan kota Mekah. Okay, punya Nabi sayang dengan Mekah. Bahkan sampai Nabi pun kalau minta, kalau boleh, Nabi kata dalam doa tu apa? Dalam semayang nak minta kiblat tu tukar ke Mekah. Dan ditakdirkan tukarlah kiblat kita ke Mekah. Kalau tak, kiblat kita masih di Palestin. Jadi Nabi SAW tengok, oh benda ni tak boleh ikut, maka tak orang kata apa, bukan tak ikut, tak nak sama, tak nak sama dengan Yahudi, maka minta tukar. Okey. Jadi begitulah. Bahkan ada kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dengan kaum tu di hari kiamat. Okey, kalau kita ikut perangainya Yahudi, perangainya orang-orang Nasrani, kita ikut perangainya musuh-musuh Allah, takut nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pentingnya untuk kita kata apa? Mendalami ilmu agama, untuk mengenali tokoh-tokoh siapa yang awal-awal dalam agama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana para sahabat. Tanya dengan anak-anak muda kita, kenal tak dengan sahabat-sahabat? Banyak anak muda tak kenal dengan sahabat. Sebutkan nama Sayyidina Zubair, belum tentu kenal. Sebutkan nama Sayyidina Talhah, nama Talhah pun macam tak pernah dengar. Kan? Sebutkan nama siapa lagi? Nama sahabat-sahabat yang awalin, yang awal-awal masuk Islam. Antaranya Mus'ab bin Umair ke apa semua tu. Belum tentu mereka kenal. Macam mana nanti di hari kiamat, agak-agak nak bersama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Wanita-wanita kita, kenal tak dengan Sayyidatina Khadijah? Kenal tak dengan Sayyidatina Aisyah? Kenal tak dengan Sayyidatina Fatimah? Kenal tak dengan puteri-puteri Nabi lain? Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab? Belum tentu ke? Kenal. Tapi bila tanya artis, kenal. Kan? Pakaian, tiru artis. Makan pun, tiru artis. Ini pun, tiru artis. Gaya budaya hidup, tiru artis. Agak-agak dengan siapa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, kalau pakaian mereka, makan minum mereka, seharian mereka mengikut cara orang yang mereka contohi. Sebab tu pentingnya belajar agama, pentingnya mengkaji siapakah mereka ini, awalin ini, iaitu para sahabat dan perjuangan-perjuangan mereka. Dan kemudian kita sambung balik tadi tentang puasa. Antara amalan terbaik pada bulan Muharram, puasa. Jadi ustaz, macam mana kalau nak puasa? Kalau hari Khamis kerja, kan? Hari Jumaat kerja. Hari Jumaat nak puasa. Kalau puasanya tu apa nama, Sabtu. Sabtu kan tak kerja. Jadi dia kata, ustaz, Sabtu je boleh tak? Dan tak nak puasa hari, dia tak nak 9, tak nak 11. Nak satu hari aja. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cumanya yang terbaik. Yang terbaik kata, apa nama? Siapa tu kata? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata Ibnu Qayyim, untuk puasa Muharram ni ada 3 level. Yang terbaik katanya ialah puasa 3 hari. 9, 10, 11. Itu terbaik. Yang kedua, pilih antara salah satu. Nak 9, 10 atau 10, 11. Yang ketiga, level puasa 1 hari saja. Ustaz, kalau tak puasa boleh tak? Kan? Mula tadi tak nak selang sehari, tak apa, tak nak gandikan sehari, 3 hari lagi lah berat. Tapi kalau boleh buat 3 hari tu memang mantap lah cerita dia. Okey, jadi kata tak nak buat langsung, boleh ke tak boleh? Boleh.
Tak nak puasa pun boleh sebab nama pun puasa sunat. Tapi rugilah. Tapi rugi. Orang kita selalu fikir alah sunat aja, alah sunat aja. Dan kalau baca apa iftitah dalam solat pun alah sunat aja. Yang cakap sunat-sunat ni nanti di hari kiamat kalau dicakap sunat dia tak buat, nanti orang ni walaupun masuk syurga dia akan menyesal. Masuk syurga pun akan rasa rugi. Sebab apa? Dia kata, oh, kalaulah dulu aku buat ini, kalaulah dulu aku baca Quran, kalaulah dulu aku baca doa iftitah, kalaulah dulu aku puasa bulan Muharram, dapat satu hari puasa pun jadilah. Dan dia akan menyesal sebab mana tak buat amalan-amalan tu ketika di dunia. Okey. Dan kemudian juga ada dalam bab sahur, dalam bab berbuka puasa pun kita sebenarnya ada perbezaan dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani puasa betul? Dia puasa ke tak puasa? Dia ada puasa. Dia ada puasa, tapi puasa dia tu macam tak makan aja, dia boleh minum. Dia boleh minum tapi tak makan. Ada yang puasa kering. Boleh makan pun makanan kering. Dia adalah dia punya fasting tu yang mana kita pun tak berapa nak tahu. Cumanya dikatakan orang Yahudi Nasrani kalau berpuasa bukanya dilewat-lewatkan. Bukanya dilambat-lambat. Contohlah dia buka puasa 7:30, pukul 8, okey dia tahan lagi sampai 8 subuh. Kalau Islam buka puasa tu disunatkan awal, segera. Bahkan makruh kalau kita buka puasa lambat. Saja pukul 7:30 tadi azan. Sajalah tunggu 7:45 saja je tak nak makan, tak nak minum. Maka itu dipanggil makruh. Okey. Dan kemudian yang terakhir, yang tadi kita dah cerita pasal doa, mulakan hari kita dengan doa, mulakan Muharram kita dengan doa dan juga amal ibadat yang lain seperti majlis ilmu, mungkin ada munajat ke apa ke, istighfar, minta ampun, muhasabah diri. Dan kemudian kita berpuasa pada 10 Muharram. Dan yang benda ini dia nak kata sunnah pun sebenarnya bukan sunnah adat dalam agama, tapi sunnahnya itu sunnah memberi makan. Orang Melayu ni biasanya kalau tutup cerita pun dengan makan. Dia tak boleh lari dengan makan, betul. Adat dengan kulinari ni tak boleh lari. Apatah lagi ada orang Melayu sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Jadi apa yang kita digalakkan pada bulan Muharram ini antaranya memberi makan. Sebab tu saya tak tahu kau sampai rumput ni, saya baru kali pertama sampai. Saya pun terkejut, rupanya ada perumahan besar kat atas ni. Ada surau. Dan saya dengar tadi ada orang cakap ada surau lagi satu kat depan. Okey, jadi kalau budaya sini saya tak berapa maklum. Tapi macam belah Bukit Piatu, belah Bukit Katil, kadang-kadang diorang ni 10 Muharram ada buat majlis meraikan anak yatim. Tapi tak semestinya 10, ada masjid buat 9, ada masjid buat 11. Tengok tergantung lah. Dia buat majlis anak yatim, meraikan anak yatim. Panggil anak-anak yatim, biasanya tu di, sebab saya dah dua kali dengan Bukit Piatu dipanggil majlis anak yatim, usap-usap kepala. Tapi zaman PKP tak boleh usap lah masa tu. Tapi kita bagi hadiah, bagi sumbangan. Okey, itu antara cara kita bersedekah mengembirakan anak yatim. Jadi biasanya dibuat pada 10 Muharram. Dan juga pada 10 Muharram ada beberapa tempat dia buat bagi makan, bagi bubur. Bagi bubur Asyura. Dah lama tak dengar bubur Asyura ni. Mungkin sebab PKP dah 2 tahun tak boleh buat bubur. Biasa dengar bubur lambuk. Okey, bubur lambuk tu saya tak tahulah apa beza bubur lambuk dengan Asyura. Saya rasa macam sama aja lebih kurang. Okey, cumanya Asyura ni dikatakan, wallahu alam, saya tak jumpa hadis katanya kenapa buat bubur Asyura. Sebab Nabi Nuh ketika berlayar pun, ketika Allah balakan dia punya kaum dan Nabi Nuh terselamat, itu pada 10 Muharram. Jadi orang atas kapal tu makanan semua terbatas lah, terhad lah apa yang ada je. Jadi mereka pun ambil lah apa segala bahan masak, masuk dalam kuali, kacau-kacau dengan nasi, jadi bubur, makan ramai-ramai. Sebab itulah dikatakan orang Melayu kita ni Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand pun katanya macam gitu, di Singapura pun ada sebahagian masjid. Bila tiba 10 Asyura, mereka buat bubur Asyura. Okey, jadi kalau kita tak nak buat bubur pun tak apalah, cumanya nak ceritakan bagi makan, bersedekah, banyakkan bersedekah ketika bulan Muharram. Cumanya kalau biasanya kalau Muharram ni memang famous dengan Asyura, dengan bubur. Contoh macam Hari Raya,
Hari raya famous dengan makanan apa? Rendang, ketupat. Kalau hari raya, tiba-tiba datang rumah raya, orang bagi hari raya pertama bagi makan mi goreng mamak. Macam tak kena. Kan? Bila hari raya orang bagi lamb chop, raya tak kena. Macam mana sibuk pun, macam mana orang kata apa, raya terawal sehari ke apa ke, tetap dia nak usahakan pagi tu mesti ada rendang, mesti ada ketupat, mesti ada lemang. Betul? Jadi kalau benda tu kalau tak ada, tak lengkap. Jadi begitulah bulan Muharram, 10 Asyura. Kalau tak ada bubur, tak lengkap. Okey? Jadi mesti dia adakan bubur. Cuma macam katakan tadi lah, tak nak bubur pun tak apa. Kan? Buatlah benda lain, bagilah orang makan, bersedekah. Apatah lagi anak yatim cumanya. Kita macam kata khutbah Jumaat pada minggu lepas lah. Janganlah difokuskan hanya pada bulan tertentu sahaja untuk anak yatim. Seolah-olah bulan Muharram dengan Ramadan dan anak yatim ni makan. Lepas tu bulan Safar, bulan Rabiul Awal dia tak makan. Jadi orang dah tak pandang, dah tak berapa ambil berat. Jadi sebagaimana kita ambil berat tentang anak-anak yatim pada bulan Muharram, pada bulan Ramadan, jadi kita ambil berat juga pada bulan-bulan lain. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kita punya perkongsian pada malam ini. Biasanya kalau masuk waktu azan ke atau terus ke macam mana? Azan dulu. Kalau azan dulu kita bagi ruang untuk azan.
Okey, kita sambung sedikit lagi, iaitu tentang apa kata tadi? Tentang bubur Asyura dan sebagainya. Cuma kalau ada orang tanya, "Ustaz, kita tengok budaya orang Melayu kita ni duk bagi makan bubur pada hari Asyura ni, pun kadang-kadang ada orang nak dalil." Semua benda nak kena ada dah dalil. Kita kena ingat dalil itu diperlukan bila mana kalau kita ada buat sesuatu, dia ada renovate ibadat tu. Contohlah ibadat tu Allah dah tentukan sembahyang subuh pada waktu dia, tapi kita ubah, kita kata kita nak sembahyang subuh pada pukul 9, itu tak boleh lah. Tapi kalau selagi mana bagi makan, tapi kita kata kita tentukan hari itu nak bagi makan bubur, tak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang orang kita ni nak cari dah dalil, nak cari salah, nak cari ini, nak cari. Kalau tak ada dalil, kami tak nak ikut. Kalau tak ada dalil, kami tak nak buat. Okay? Jadi sebab itu, macam katakan tadi, kalau kata nak dalil, kenapa bagi makan pada hari Asyura, kenapa bagi makan pada majlis Yasin, kan malam Jumaat baca Yasin, kadang-kadang ada orang bagi makan. Pergi rumah orang, baca Yasin tahlil, bagi makan. Dia sebenarnya macam gini, saya pernah cek juga kaji tentang bagi makan orang Melayu ni. Ibadat orang Melayu ni semua dia ada sebab, dia ada asal dia. Dia tak ada saja-saja buat, tak ada saja-saja. Dulu orang buat majlis tak pakai makan. Tak pakai makan pun orang dah datang. Orang meninggal datang, buat tahlil aja biasa, baca Yasin makan. Baca Yasin doa balik. Jadi orang kita ni rasa macam tak complete. Walaupun masa tu dah lepas sebulan ke dah setahun ke orang tu dah meninggal ke apa kan, kita pun, ahli keluarga dah meninggal setahun, sajalah ada rezeki lebih, panggillah orang masjid buat Yasin tahlil datang rumah. Jadi kalau datang Yasin macam macam kosong, jadi rasa macam tak ada, orang kata apa, tak seri lah, tak ada seri. Kalau kita sendiri pun, kalau nak bincang, contoh saya nak jumpa tuan pengerusi, kita ada benda nak bincang sikit lah, tapi panjang sikit lah masa nak bincang tu, mungkin makan masa sejam ke apa ke. Kalau sembang dalam masjid aja sejam macam bosan. Bosan tu apa? Bosan sembang tu macam bosan. Sebaiknya kat mana? Kedai mamak. Kan? Baru ada ceria sikit. Teh tarik sambil sembang-sembang ada minum. Sembang-sembang ada makan. Itulah orang Melayu. Kan? Kalau sembang kat mana? Kat kaki lima. Sembang sampai sejam. Tak sampai sejam, masing-masing pun dah boring dah. Tahu setengah jam aja dah balik dah. Point pun macam tak berapa nak sampai. Okey, tapi bila lepak kat kedai makan ada. Contoh apa lagi, orang budaya orang Melayu kita suka bagi makan. Bagi Yasin, bagi tahlil, sebab tu dia bagi makan, sebab nak menceriakan keadaan. Khatam Quran pun bagi makan. Kalau ikutkan orang Arab, ulama-ulama apa semua, khatam Quran mana ada bagi makan. Kita je orang Melayu khatam buat pulut, pulut kuning. Orang Arab mana ada buat pulut kuning? Kalau Imam Syafi'i tu setiap bulan Ramadan sehari dua kali khatam, tiap-tiap hari dia nak kena kasi orang pulut kuning, tak kena juga. Bankrupt, hari-hari nak kena bagi pulut kuning. Jadi sebab itu orang kita ini kaya dengan adat dan ibadat. Jadi adat tu dimasukkan ke dalam ibadat, tapi adat yang dibolehkan. Seperti contoh tadilah kata bagi makan. Kalau ada orang khatam Quran, orang bagi apa nama chicken chop, tak kena juga. Dah memang kata Quran tu dia sinonim dengan pulut kuning. Okey. Jadi itu tiga perkara yang kita kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat buat ahli karyah apa nama ni, Payung Rumput Perdana. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Sebab nak ceritakan pasal hijrah itu mungkin ada penceramah lain, sebab kita nak ceritakan pasal tahun baru dulu, sebab nama pun ambang tahun baru. Kalau orang ada masjid, dia minta cerita pasal hijrah, sebab Muharram ini pun ada relate, ada kena mengena dengan hijrah. Cumanya Nabi SAW bukan hijrah padamu Muharram. Kenapa Muharram tu jadikan, kan kita dengar kalau bulan Muharram dia ada lagu Ma'al Hijrah tu, betul. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perpaduan. Biasa kita dengar lagu tu bulan bila? Muharram. Tapi Nabi bukan hijrah bulan Muharram, Nabi hijrah Rabiul Awal, disebabkan turun perintah hijrah itu pada bulan Muharram. Jadi sahabat-sahabat bulan Muharram dah berhijrah. Cuma Nabi itu dapat perintah khusus hijrah pada Rabiul Awal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita tutup majlis kita dengan doa. Na'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa qalban khashi'ah, dan berikan kepada kami hati yang khusyuk. Wa rizqan wasi'ah, dan berikan kepada kami rezeki yang luas. Wa shifa'an min kulli da', dan berikan kepada kami penyembuhan daripada setiap penyakit. Wa amalan salihan makbulah, dan kami mohon amalan soleh yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan kami mohon berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba', dan kami mohon berlindung daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa du'a illa yusma', dan kami mohon berlindung daripada doa yang tidak didengar atau doa yang ditolak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.